Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin akan mengadakan satu mesyuarat jawatankuasa membabitkan semua pihak yang terlibat bagi memastikan kejadian lift terhempas di PPR Kerinci baru-baru ini tidak berulang. Beliau berkata mesyuarat ini juga bagi mencari mekanisme yang perlu dipertingkatkan sekaligus memastikan pemantauan dan sebagainya dapat dijalankan dengan baik. Katanya pihak yang terlibat dengan mesyuarat jawatankuasa ini termasuklah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Perumahan Negara dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Menurutnya, ia juga diharap dapat mengurangkan insiden-insiden yang berkaitan dengan lift pada masa akan datang. Menurut laporan, semua everything is in order. I heard the report yesterday dekat TV. Apa ni, memang dipantau, diperiksa, disemak dengan on time. And lift ni baru 12 tahun. And then semua saya dengar lah. Tapi sebabnya mereka tak tahu lagi apa, dia tengah siasat. Dia siasatan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke projek program perumahan rakyat PPR di Klebang, Melaka. Dalam pada itu, Zuraida berkata projek PPR Klebang yang terdiri dari dua blok yang meliputi 255 unit rumah itu dijangka siap sepenuhnya 31 Disember depan setelah beberapa kali projek berkenaan tertangguh.